Assalamualaikum, selamat datang ke rancangan terbaru kita, Podcast Jojo Je. So, untuk topik kita hari ini adalah berkaitan dengan adab atau biadab. So, kita punya jemputan kita hari ini sefas dengan Sir Imran. So, kita buka dulu topik kita, adab ataupun biadab. Okay, kita minta, saya nak minta lah sefas dengan Sir Imran ni bagi definisi untuk adab ataupun biadab. Okey. Dia minta definisi tu kat kita eh. Ha, dah lah suruh kita orang datang buat waktu kerja jadi dekat kau punya studio tu minta definisi. Nampak ke? Nampak je je, balu. Okey, adab ataupun biadab. So kalau kau orang kan sebagai cikgu, apa yang kau boleh relatekan adab dengan biadab ni? Sefas. Aku, kalau aku lah berkaitan dengan adab tu kan. Bagi aku, adab ni kau kena ada tunjuk rasa hormat dekat guru tu. Okay. Ha, so itu adab. Macam kita standard kalau kita dengan mak bapak kita macam mana? So kita kan, nak relatekan dengan budak ha, dia. Ha, yalah kalau kita maksudnya aku kat sini kalau kita beradab dengan ibu bapa tu macam mana? So kalau kita beradab dengan guru ni macam mana? Okay. So bagi aku adab tu kau perlu tunjuk rasa hormat kau bila kau ada dengan orang yang lebih tua. Sebab kita ni bukan sebaya mereka. Maksudnya kita bukan rakan sebaya. Maksudnya aku adalah sebagai seorang guru, dia adalah sebagai seorang anak murid. Jadi dia kena tunjukkan rasa hormat dia. Dia ada batas lah. Ha, ada batas dia lah. Ada batas dia. Bagi aku adab tu seperti macam tu. Ha, kau perlu ada rasa hormat dekat guru kau. Kau sentiasa kena jujur dengan guru kau. Barulah benda tu kau boleh cakap pasal adab lah. Itu bagi aku lah. Ya, itu kau tak tahu. Okay. Kalau kau jeling pun dah kena biadab sebenarnya. Jeling. Maksudnya kan, kenapa kau tak siap kerja sekolah? Pandang tak puas hati. Itu dah kena biadab sebenarnya. Maksudnya kau tak ada adab dengan guru kau. Ha. So itu yang kita cakap pasal biadab tu. Walaupun benda tu perkara tu bagi murid ni itu adalah normal bagi dia. Tapi dia kena tahu antara dia dengan kita, kita ni adalah cikgu dia. Orang yang memberikan ilmu. Jadi macam mana jeling tadi? Tunjuk sikit sekejap. Lain sekali jeling kan? Jeling tu. Jeling macam tu kan? Walaupun kalau macam aku cakap dengan Imran, macam kalau kata, Imran kenapa tak siap kerja sekolah? Dia buat muka. Itu pun dah kategori biadab sebenarnya. So maksudnya dia tak ada, orang kata apa, dia tak ada satu tangga yang dia letakkan cikgu ni ke atas. Macam mak bapak dia. Dia letak benda betul-betul macam kawan-kawan dia je. Macam kalau dia buat muka pun, tak ada ucap terima kasih pun, dah kategori biadab lah bagi akulah. Tapi tak tahulah kalau bagi Imran adab dia macam mana, biadab macam mana. Ha. Okay, faham. So, sebenarnya apa itu biadab, apa itu adab dan apa itu biadab? Dia perspektif. Perspektif dia kalau adab ni lebih kurang macam Fas je lah. Macam Fas cakap tu kan. Dia kalau adab tu kita lebih kepada akhlak tau. Akhlak. Akhlak. Kalau macam Fas dia lebih kepada hormat. Tapi kalau bagi aku, dia secara overall. Kan? Dia tak semestinya bergantung pada hormat je. Dia akhlak tu secara keseluruhan. Kan? Dan kalau akhlak tu tak ada, maksudnya dia jadi biadab. Tapi budak-budak ni masalahnya, dia dalam proses membesar. So kadang-kadang diorang tak ada, diorang tak tahu lagi boundaries antara apa yang ada, boundaries do and don't tu dia tak ada lagi. Sebab tu cikgu, kita sebagai cikgu lah kan, kita sebagai cikgu dekat sekolah ni, kita kena main peranan supaya jangan rasa takut nak tegur budak. Bila kita rasa macam kita rasa takut nak tegur budak, kata macam alah tak apalah budak kecil lagi, atau kita macam buat macam orang kata tak canalah macam buat bodoh je ke kan. Benda yang macam tu yang akan buat macam budak rasa oh ni okey. Lepas tu bila benda tu dah jadi makin lama makin teruk, cikgu yang terasa hati. Kan, tapi bagi aku kan, biadab tu kan, budak jadi biadab tu sebab bila dia tak jelas. Bukan dia kadang-kadang, okay, mungkinlah dia orang tahu
apa benda ni memang biadab. Okay. Tapi most of the time bagi aku, diorang tak tahu boundaries antara do and don't tu lah. Kan? Bagi aku tu lah yang menyebabkan diorang jadi biadab. So maksudnya ada kelompongan lah kat situ. Maksudnya budak tak dapat pendidikan yang betul berkaitan dengan adab, dengan adab lah kan lah. Dia tak tahu adab antara cikgu, antara dia orang yang lebih tinggi daripada dia lah kan. So okay, kita pergi kepada poin tu kan. So sebenarnya apa pendekatan yang kita boleh apply lah dekat budak ni supaya dia orang faham adab tu sebenarnya. Dia bermula daripada mana? Siapa yang kena? Kalau ikutkan, kalau kita bercakap mula daripada mana ni, most banyaklah, banyak ni sepatutnya dia bermula daripada rumah lah. Betul. Dia bermula daripada rumah. Di mana ibu bapa ni, dia kena ada orang kata, bukan setakat guru je yang kena mengajar di sekolah. Okay. Ibu bapa pun kena mengajar anak-anak dekat rumah bagaimana untuk beradab. Maksudnya kadang-kadang buat kerja benda yang simple tu pun, okay, itu sebenarnya adalah satu kategori adab. Contoh, contoh eh, tiba-tiba kan ada ibu bapa yang datang serang aku mampus lah. Pendapatlah. Pendapat pendapat kami sebagai secara umum lah. Pendapat kami sebagai seorang guru lah. Okey. So bagi aku, bagi aku lah kan, apa yang dia macam pendidikan di rumah. Kalau pendidikan di rumah ni, maksudnya kalau contohlah mak kita minta tolong kita, tak ada kata itu anaklah buat. Itu pun aku di kategori seorang biadab sebenarnya dengan ibu bapa. Tapi dengan ibu bapa lah. Okay. Jadi bila kat rumah ni, kalau macam kita kena, orang kata ibu bapa kena sentiasa mengingatkan dekat anak-anak bahawa mereka kena sentiasa beradab dengan guru dia. Okey, faham. Apa yang cikgu dia ajar, apa yang cikgu dia nasihatkan, apa yang cikgu dia suruh, dia perlu ikut. Sama juga macam kat rumah. Kalau kat rumah kan, kalau mak kita suruh buat, mesti confirm kalau tak buat kau kena marah. Betul. Sama juga kalau kat sekolah, kau tak buat kau kena marah juga. Jadi bila kau letak, kau rasa macam tak apa. Tapi sebenarnya bagi akulah, bagi pendapat akulah sebagai seorang cikgu ni, kadang-kadang aku selalu menggunakan term si, harap-harap tak dikecam ya. Guna term ni pendidik, orang kata apa, mereka perlu lebih mengetahui bagaimana untuk bercakap dengan sopan. Kadang-kadang kat rumah tu pun kita tahu generasi sekarang lah. Generasi sekarang kalau kita cakap pun dia macam endah tak endah. Tak apa kalau mak aku ni marah aku macam ni pun, last-last aku akan dapat juga apa yang aku nak. Kebanyakannya macam tu lah. Kebanyakannya macam tu. So dia bawa perangai tu pergi ke sekolah. Dia bawa perangai tu. Contoh. Kalau cikgu tak bagi aku perhatian, cikgu tak bagi aku apa yang aku nak, tak apa. Esok lusa cikgu buat juga. So jadi bila benda tu jadi biasa, jadi benda tu yang menimbulkan biadab tadi tu. Sebab dia bawa benda yang datang rumah ke sekolah. Tapi itu bagi aku, kalau pandangan aku macam tu. Tapi tak adalah kita kata kita salahkan 100% kepada ibu bapa. Ada ibu bapa yang mendidik dengan baik. Orang kata sebahagian dan segelintir sahaja. Bukan kita kata kita tuduh semua ibu bapa. Kau tuduh sampai satu Malaysia kejam aku. Eh, siapa cikgu yang ramai sekian. Mampus. Tapi kan, kalau macam apa. Tapi ada budak kan. Kalau kita ada case dia juga yang dekat rumah dengan parent baik habis. Ada malaikat weh. Bila sampai sekolah lain perangai dia berubah 180 dia berubah. Tu mungkin sebab okey bagi aku lah kan, mungkin sebab dekat rumah karakter mak ayah dia tu dah memang TikTok dah ayat mak ayah dia memang tegas bab pembentukan akhlak kan. Okay. Tapi bila sampai sekolah, karakter mak ayah dia tu dia tak jumpa dekat dalam cikgu tu. Faham tak? Dia dapat macam cikgu ni baik, cikgu ni dia macam boleh buat boleh buat main-main, dia boleh buat macam pijak kepala. Tu sebab kadang-kadang kan budak-budak ni bila dia buat perangai dekat sekolah, betul kan? Itu bila dekat rumah kita bagi tahu okey, puan tuan ni, anak puan ni buat macam ni macam ni. You ke dekat rumah dia macam ni. Dia ada perbandingan lah. Dia ada dua karakter. Maksudnya dekat rumah ni dia jadi anak-anak yang soleh. Dekat sekolah tu dia macam I'm free from home. Ya betul. Tapi benda tu memang jadi.
So mak bapak dekat luar sana, kalau cikgu cakap betul lah, kalau takde ni cikgu langsung suka fitnah anak murid dia kat sekolah. Kalau dia buat perangai kat sekolah tu memang betul lah. Memang betul lah tu. Memang buat perangai kat sekolah. Kalau kat rumah nampak dia baik, tak mustahil kat sekolah dia buat perangai. Sebab sebab aku selalu ingat cikgu aku dulu tau. Cikgu aku selalu cakap pesan di rumah ibu bapa mereka adalah ibu bapa mereka lah. Tapi di sekolah ibu bapa mereka adalah cikgu. Jadi takkan kita di ibu bapa nak menipu pasal apa orang kata akhlak anak-anak dekat sekolah. Takkan dia tiba-tiba kita kau tahu tak anak puan ni macam ni. Mana boleh kita fitnah. Tapi sebenarnya kita masa mereka di sekolah bersama kita. Masa di rumah mereka dengan ibu bapa. Jadi kalau ibu bapa nampak perangai anak mereka dekat sekolah tu macam tu, eh dekat rumah macam tu, dekat sekolah macam ni, maksudnya kat sekolah ni kamilah yang cikgu-cikgu ni yang nampak perangai anak-anak. Yang bagusnya, yang tiba-tiba susah nak dikawalnya, kang tiba-tiba jeling-jeling, tiba-tiba buat kawan. Dia tidak ada masalah untuk orang kata apa, kita memahami perasaan dia. Sekiranya konon lah kalau kat rumah dan dia ada masalah, tak boleh terima lah masalah, nak share dengan kita, it's okay. Tapi kena ada bounder tadi tu yang kita cakap, boundaries tu. Maksudnya dia kena ada jarak. Oh, walaupun aku cerita masalah aku dengan cikgu ni, tapi aku kena hormat dia as a cikgu. Aku tak boleh hormat dia macam kawan-kawan aku walaupun aku cerita masalah. Tapi kebanyakannya murid dia rasa macam tu. Oh, aku dah cerita masalah aku, aku rasa cikgu ni boleh buat jadi kawan. So dia hilang rasa hormat dia tu. Itu yang muncul tiba-tiba jadi biadab tu. Generasi sekarang lah yang aku nampak. Yang aku nampak lah yang kita mengalami masalah sekarang. Sebab sekarang bukan macam kalau macam aku kan. Aku lebih kepada nak tengok kepada lebih kepada pak cikgu. Sebab kita cerita pasal budak kat sekolah kan. Pak cikgu pun sekarang ni cikgu-cikgu kan. Terutama sekali cikgu-cikgu baru, cikgu muda. Dia baru masuk ke bidang pendidikan ni. Baru pendidikan ni. Ramai yang cikgu-cikgu ni kan jenis sempoi, jenis yang macam ada yang cikgu-cikgu yang influencer apa semua kan. Bukan kita nak cakap cikgu-cikgu tak bagus, bagus. Tapi kadang-kadang kan dalam proses pembentukan akhlak tu kan, kita kena tahu kita nak mendidik budak ni kena ada ketegasan. Kena ada ketegasan. So point dia cikgu tu sendiri pun bawa watak yang tak, bukan watak lah, maksudnya cikgu tu sendiri pun tak main peranan yang betul lah. Ya betul. Kadang-kadang cikgu, lepas tu kita orang kata semua pihak terlibat lah dalam masalah ni kan. Ibu bapa, makcik kantin, semua ada lah. Ustazah, ustaz, semua terlibat. Okay, maksudnya faham. Bukan kita je. Pakcik-makcik dia, atuk-atuk nenek dia, semua terlibat. So pergi kepada poin Serimga tadi. So cikgu tu macam mana dia kena main, maksudnya apa peranan yang sebaiknya untuk sebagai seorang cikgu tu lah kepada budak-budak ni supaya adab tu ada. Supaya dia boleh didiklah adab dekat budak-budak tu. Yang pertama bagi aku kena berani tegur. Tegur tu pun dah berani tegur tu kan dah bagus. Okay. Tapi tegur tu maksudnya kena dengan cara dia. Bukan yang maksudnya okey kita nak tegur budak, nak didik ni kan, kena dengan cara ni. Bukan yang semestinya kita nak jerit je, kita nak marah je. Kita kena tengok budak tu macam mana. Sebab kita dah ngajar dia kan. Kita tahu budak ni macam mana. Kita pun tahu budak ni, mungkin kita tahu kenapa dia perangai macam ni. So macam mana kita nak tackle dia. So daripada situ kita kena tahu, kena tegur dia cara macam mana kan. Kadang-kadang budak ni kan, dia tak tahu, mungkin dia ada masalah dalam dia jadi memberontak. So lagi kita marah, lagi dia memberontak. Mungkin masalah tu berlaku di rumah contohnya. Tapi dia bawa ke sekolah lah. Ataupun dia hantar ke kawan dia. Saya tak berani nak cakap. Nanti kena kecam untuk kami berdua. Ni semua salah sepatutnya si Ibran ni yang datang dari sekolah sekian. Mampus. Tapi masalah ni mungkin macam tu lah kata. Kena tahu cara nak tegur. Kena tahu macam cara nak tegur dan cara tu bersesuaian dengan budak tu kan. Tapi jangan terlalu baik kan, macam bucon tu lah kan. Budak tak sakit suruh rumah, awak ni kenapa lah tak siap. Budak tu pun, alah saya tak siap, suka hati saya lah cikgu. Cik tu dia pun terasa macam tak ada takut. Tapi yang kena ada cara nak tegur tu kena betul dan tegas. Tegas lah. Kita tak boleh nak apa, kita tak boleh nak
orang kata bagi aku, kita tak nak kompromi lah bab membentukkan akhlak ni kan. Sebab benda ni kan, kalau budak tu, kalau kita tak tegur sekarang, mungkin dia, kita tak nampak kesan dalam short term dia. Long term dia tu, budak-budak ni kan, dia, sebab macam kita orang kan, kita orang mengajar sekolah rendah. So sekolah rendah lah ni, dia punya development stage yang paling penting untuk pembentukan budak-budak ni. Kalau tak ditegur sekarang, dia akan terbawa-bawa. Nanti sampai dia, ke besar kan? Ya. Kau bayangkan, kalau ni kan, nanti cikgu dia pergi sekolah menengah. Cikgu sekolah menengah, dia perangai dia teruk macam ni. Cikgu sekolah menengah akan cakap, ni masa sekolah rendah ni cikgu tak tegur kan ni? Sebab dia akan dituduh seperti itu. Sebenarnya didikan tu tak adalah orang cakap cikgu marah ni disebabkan cikgu benci dia. Tidak. Sebenarnya kita nak membaiki dia. Betul. Mula-mula kalau bayangkan kalau cikgu marah, mula-mula cikgu cakap, awak nasihat cara baik dah ni. Awak boleh tak siapkan kerja sekolah sekian. Minggu depan sama juga, benda yang sama berlaku. Apa nak jadi awak ni? Awak nak jadi apa? Kenapa tak boleh siapkan kerja sekolah? Banyak sangat. Kita memahami, tanya apa yang awak buat kat rumah. Betul. Kita nak tahu juga apa yang awak buat menyebabkan awak tak boleh siap kerja sekolah. Kita tak tahu juga lah. Tak ada lah kita tahu. Kenapa kau tak siap kerja sekolah? Apa kau buat rumah? Ada step dia lah. Tak ada pun macam tu. Tapi kali ketiga sama juga macam sama. Kali keempat sama. So lama-lama mesti akan cakap, kenapa kau tak siap kerja sekolah? Apa masalah awak sebenarnya? Dia akan jadi tegas. Tak adalah kita ni marah. Kita ni orang kata tinggikan suara kat dia tu menunjukkan kita ni benci sangat pada dia. Tidak. Itu adalah untuk mendidik. Jadi kalau ibu-ibu apa kat luar, kalau anak-anak mengadu yang kena marah dengan cikgu ke apa ke, jangan terus serang cikgu. Betul. Tanya cikgu baik-baik. Maaf cikgu, kenapa yang anak saya sekian. Jangan tiba-tiba mesti, kenapa cikgu marah anak saya sekian. Ya. Kebanyakannya isu seperti itu. Terus kena serang. Tak sempat cikgu nak cakap apa. Sedangkan salah itu datang daripada mana? Sebab tu kita kata, orang kata tak adanya cikgu marah ni sebabkan cikgu benci dia sangat-sangat. Mana ada cikgu di dunia ni benci anak murid dia? Tak ada pun kan. Kalau boleh cikgu, semua cikgu kat dunia ni kalau boleh dia nak jadikan apa orang kata anak murid dia sebagai satu insan yang cemerlang, gemilang, terbilang dia yang terbaik. Jadi jangan terus serang cikgu. Kenapa cikgu sekian. Tanya cikgu tu betul-betul. Apa kesalahan anak-anak buat di rumah? Sebab apa? Di rumah anak lain, di sekolah anak lain. Maksudnya ibu bapa di rumah kalian ibu bapa di rumah. Ibu bapa di sekolah kami, barisan guru-guru ni, so adalah ibu bapa di sekolah. Ibu bapa pun kena respect juga. Ya, kena tunjuk sama-sama kena bagaimana cikgu boleh respect ibu bapa, macam tu juga ibu bapa perlu respect pada guru. So supaya kita boleh sama-sama bantu. Ya. Yeah. Sebab kita, tujuan kita satu je. Kita nak budak tu terjadi dengan betul. Mak ayah nak macam tu, cikgu pun nak macam tu. Tak adanya mak ayah nak budak tu baik, cikgu nak hancurkan budak tu. Tak ada macam tu. Tak ada istilah yang dikeluarkan bahawa cikgu ni lah yang nak musnahkan masa depan anak murid. Tak ada. Walaupun sekecil-kecil mana, contohlah murid tu dia macam agak lemah daripada segi, orang kata segi pembelajaran. Tapi kita tak tahu dari segi praktikal dia. Betul. Dari segi sukan dia, dari segi kemahiran dia, kita tak tahu. Tapi siapa yang nampak? Cikgu di sekolah lah yang nampak. Cikgu yang bawa itu, ini pun semua. So tak ada cikgu di dunia ni nak memusnahkan masa depan anak murid. Tak ada. Kalau daripada segi pembelajaran pun kan, macam akulah, aku kan. Aku selalu cakap dekat anak murid aku kan, Kalau awak ni belajar tak bagus pun, tapi akhlak awak bagus, saya lagi suka daripada awak ni. Dahlah, walaupun awak belajar bagus, tapi awak akhlak kelaut, saya tak suka juga. Kalau dua-dua kelaut, lagi saya tak suka. Jadi macam tu lah. Maksudnya kalau kau tak pandai macam mana pun, tapi kau hormat guru kau. Kau cakap baik-baik dengan cikgu kau. Kau buat salah terus kau minta maaf. Cikgu yang marah pun, dia jadi reda kemarahan dia. Tapi ni, kau dah tak siap kerja sekolah, kena marah kau jeling bagi cikgu kau. Kau rasakan perasaan cikgu tu apa? Sebab tu saya lah, kalau dalam kelas saya cakap, cikgu pun adalah manusia biasa. Betul. Kalau awak ada perasaan, cikgu pun ada perasaan.
Ha, dia macam tu. Kalau awak ada perasaan marah, cikgu pun manusia biasa yang ada perasaan marah. Jadi tak ada ni cikgu di dunia ni dia nak simply masuk kelas, "Ha, kenapa semua orang ini?" Tak ada. Dia akan tanya dulu baik-baik. Siapa yang tak siap kerja sekolah, bangun. Ha, jujur lah. Kan? Tak siap kerja sekolah, datang dengan buku yang kosong. So, macam mana perkara tu boleh jadi? So, sebab tu kita kata, kalau lah orang kata apa, seorang murid itu menunjukkan ianya orang kata ada akhlak yang baik, macam Imran cakap, ada akhlak yang baik, maka salah ke dia buat kerja sekolah tu, betul ke, itu bukan orang kata, apa yang kita nak cakap? Bukan yang utak, bukanlah kata utama, tapi kalau kau tak pandai pun, ha, tapi akhlak kau okey, cikgu sayang kau. Ha. Kau, contoh jawapan kau tu salah, tapi kau buat. So tak ada masalah pun kat situ sebenarnya. Contoh tiba-tiba kau orang suruh kau lukis ni, tapi lukisan kau tu tak jadi lukisan, tapi lukisan kau macam biasa-biasa je. Tak ada yang cikgu cakap, "Eh, buruk ni lukisan kau." Tak ada pun macam tu. Baiki lagi, jom kita repair sama-sama. So tak ada ni cikgu kat dunia ni dia benci anak murid, tak ada. Kalau macam exam, kalau exam kau makan rendah, kau dapat C ke D. Tapi kau jenis yang homework kau buat, masa kelas kau fokus, cikgu tanya kau participate, cikgu tak marah kan? Kalau masa hari macam contohkan bertemu, hari bertemu parent kan, datang jumpa parent, itu parent tanya kan, "Cikgu, kenapa makan anak saya rendah?" Cikgu pun akan macam senang nak jawab, senang kan? Sebab puan, walaupun anak puan makan rendah, tapi akhlak dia sangat bagus, saya nak puji puan. Macam tu. So macam akhlak tu bagi aku number one lah. Number one. Tapi macam pandangan aku juga, kalau macam Imran cakap waktu sesi bertemu dengan parent kan, kalau boleh, ini side bagi seorang guru lah, kalau boleh seorang guru tu pun jujur juga. Maksudnya kena jujur apa yang anak buat atau anak murid kita buat di sekolah, kita harus maklumkan kepada ibu bapa. Contoh kalau dia buat kesalahan, kita jangan selindung. Jangan selindung kesalahan dia, ibarat macam kita selindung kesalahan kita. Bila satu masa nanti dia keluar, dia buat satu kesalahan, kita yang akan rasa bersalah tu. So jangan selindung. Kalau jumpa dengan parent, contohlah dia tak siap kerja sekolah, bagi tu je, "Oh puan maaf, yang anak puan ni sebenarnya banyak kali tak siapkan kerja sekolah." Jangan kata, kalau parent tanya yang selalulah, "Macam mana ya cikgu anak saya kat sekolah?" "Oh, anak puan okey je." Maksudnya masih kita mengekalkan untuk berselindung. Yang itu yang bagi aku macam, kalau kita as a cikgu pun, kita harus jujur sahaja. Supaya apa? Supaya kita boleh sama-sama membaiki apa yang lompong tu untuk jadi satu pemata yang menyinar. Itu je sebenarnya. Okay, so boleh kita katakan adab ni sebenarnya ada berkaitan dengan keberkatan lah. Betul tak? Betul. Boleh simpulkan sebagai keberkatan lah. So bila budak tu sendiri ada adab dengan cikgu, ada adab dengan mak ayah dia. So apa yang sebagai cikgu kan, cikgu kan bagi ilmu kat budak tu. So budak tu dia akan berkaitan dengan keberkatan tu sebab bila dia beradab dengan cikgu, dia boleh respect, dia boleh hormat, dia tahu batas kat mana cikgu tu. Yang tu bagi aku setuju yang itulah, yang itu. Sebab kadang-kadang cikgu ni, kalau dia rasa cikgu dia kalau marah yang berlebihan, dia sendiri akan rasa, "Berkat tak aku bagi ilmu kat budak ni?" Cikgu sendiri kenapa dia tak boleh terima apa yang kita ajar? Dia jadi macam tu tau. Kalau macam aku sendiri pun, aku akan rasa macam, kenapa dia ni tak boleh-boleh? Dah lama dah aku ajar dia ni, kenapa masih lagi takut yang lama? Kenapa dia masih lagi tak boleh nak selesaikan soalan ni? Salah aku ke? Dia kan ada perasaan macam tu. Salah aku ke? Ke aku yang menyekatkan ilmu tu tak berkat dekat dia? Itu yang kami sebagai seorang guru rasa. Itulah tu bahaya. Jadi seorang cikgu ni, hati dia tu kena jaga. Sebab kan, bayangkan kan, kita ni kan, kita ni menyampaikan ilmu. Faham kan? Cuba bayangkan kalau kita sampaikan ilmu tu dalam keadaan kita marah budak tu. So mungkin terdetik tak ikhlas nak bagi ilmu tu. So tu yang jadi cikgu tu, dia macam susah lah bab ni kan. Sebab macam Faz kata tadi kan, cikgu ni manusia biasa. Betul. Saya cikgu. Sebab manusia biasa ada perasaan. Kadang-kadang
kita ni sebenarnya tak ada niat pun nak cakap. Lepas tu kita tercakap. Kau bayangkan, kita ni cakap kat mulut tapi hati kita hati ya aku ni dah terluka sangat ni dengan budak ni. Bila kita cakap terluka tu pun, dia jadi tak ikhlas tau. Dia akan jadi tak ikhlas. So bila tak ikhlas tu, bagilah banyak mana ke budak tu, masih kat situ dia terima je. Dia nak adab kat dalam tu. Dia macam macam orang kata masuk dengar kan aku lalu tinggi. Lalu je pergi. Itu yang kita risau. Sebagai cikgu kami, kami sangat risau perkara-perkara tersebut. Tu kadang-kadang kalau tercakap tu, dia macam apa yang saya cakap tadi tu tak bermaksud apa-apa. Kita nak kena reverse balik apa yang kita cakap. Sebab tu kadang-kadang kita masuk kelas tu, kita kena dalam keadaan yang sangat gembira. Kalau kita masuk dalam keadaan yang sangat stres dengan budak-budak yang tak siapkan kerja sekolah ke, tak buat homework ke apa, dia jadi macam rasa nak marah tu. Sebab dia kalau sekali tu mungkin boleh terima lah. Tapi kalau dah Berkali-kali dalam masa seminggu tu memang muka dia je tak siapkan sekolah, siapa je yang tahan kan. Dia macam eh dia ni banyak sangat kerja kat rumah ke yang sampai ke. Kalau satu kerja sekolah saja tak apa. Ni semua subjek. Dia kalau semua subjek. Matematik tak siap, AI tak siap, bahasa Melayu tak siap, bahasa Inggeris apa pendidikan Islam tak siap. Dia jadi apa? Yang itu yang kita jadi tertanya-tanya tu. Kadang-kadang kita sebagai cikgu pun bila kita nampak anak murid kita tak siap ke apa, kita tanya. Kita tanya baik mak, apa yang awak buat kat rumah? Kita slow talk. Apa yang awak buat kat rumah menyebabkan awak sekian-sekian macam ni tak siap-siap-siap? Kalau betul lah awak kena sengit-sengit, kami boleh bercakap dengan ibu bapa awak untuk kurangkan. Maksudnya kita carilah jalan penyelesaian untuk dia. Tapi kalau macam kalau semua tak siap tu, kita tak jumpa jalan penyelesaian, kita pun tak sendiri tak tahu nak bantu anak murid kita macam mana. Itu yang kadang-kadang kita cakap bila kita cakap dengan jeleng-jeleng tu. Kalau macam sebab benda ni berlaku. Betul. Kalau kita tak cakap benda ni, kalau benda tak berlaku tak lainlah sebab benda ni berlaku. Kita cakap dengan dia kadang-kadang ada ada setengah budak tu kan. Bercakap ni tengah awak kena apa ni? Awak macam ni. Dia buat tau, dia buat pandang mata atas, dia buat tak tahu. Dia buat macam kita ni bercakap dengan betul-betul macam bercakap dengan orang ni patung ni bercakap je dia buat tak tahu. Faham. Generasi sekarang. Okay. Saya nak tanya lah kat dia. So cikgu ni kan. So sebenarnya apa dia orang punya seimbang dengan sepasangan. So persiapan cikgu tu sendiri bukan nak menghadapi orang kata hari-hari punya sesi persekolahan. Apa kau orang punya persiapan? Ataupun ada mental kena stable. Persiapan mental. Mental kena bersiap dulu daripada pergerakan. Dia kalau mental tak siap, tak boleh jadi pergerakan tu. Jam. Kalau cikgu mungkin ada masalah kat rumah ni, kena tinggallah masalah dia. Betul. Kau apa? Nanti terbawa-bawa kau pula kan. Masuk je dalam pintu kelas tu, kau memang kena tinggal semua benda dekat luar. Kau gaduh dengan bini kau ke, kau ada masalah family ke, kau stres ke, kau ada depression ke kan. Masuk kelas ni kau terus kena jadi mood cikgu. Kau tetap masuk kena dengan gembira. Kau kena masuk juga dengan rasa kau nak mengajar. Memang kau perlu mengajar anak murid kau untuk berikan ilmu kepada mereka. Lupakanlah masalah yang berlaku antara apa-apa je lah. Kau masuk tu memang kau kena jadi seorang pendidik. Sebab kau nak mendidik. Tapi kan bagi aku kan, dia kalau kita boleh tengok kan, ini satu one way of viewing it. Bila cikgu masuk kelas, dia tinggalkan semua kan. Tapi another perspective is bila mengajar tu sendiri adalah macam bagi aku ada satu terapi untuk cikgu. Faham tak? Kadang-kadang kan macam cikgu ni kan, dia dibebani dengan tugas macam-macam ni, stres apa semua kan. Tapi benda yang paling disuka adalah masuk kelas mengajar budak. Betul. So bagi tu mungkin juga satu cara untuk kita pandang ke apa etika keguruan dalam kelas ni. Dia terima kerja ni banyak ni. Banyak pok dengan guru besar, dengan PK, dengan itu, dengan ini. Budak nak training, budak yang ni. Tapi dia masuk kelas, dia tetap gembira. Sebab apa? Sebab berhadapan dengan budak ni adalah benda yang satu yang menggembirakan. Bagi akal bagi aku, sangat gembira untuk masuk kelas. Cuma dia tak gembira bila tak siap kerja sekolah lah. Betul. Itu je. Tapi masalahnya dia, awal-awal tu kenapa tak siap kerja sekolah? Kalau dia jawab, maaf cikgu, saya tak sempat siap. Saya minta maaf. Okeylah, dia jadi sejuk tau.
Tapi betul, kenapa tak siap kerja sekolah? Dia diam. Ya, itu yang kita nak halalkan adab. Ya. Kita tanya ni, kenapa awak tak siap kerja sekolah? Dia diam. Tanya lagi, kenapa awak tak siap kerja sekolah? Dia diam juga, dia pandang, tak berkelip mata dia kita. Dia kan, dia buat tak tahu je. Kau rasa kat situ, kau nak marah ke kau nak tersenyum? Ke kau nak menyanyi kat situ? Mesti kau pun apa? Saya cakap dengan awak ni. Kenapa awak tak siap? Ha, itu yang dia marah tu. Kau cuba kalau dia cakap, maaf cikgu, saya tak siap kerja sekolah. Generasi sekarang ni, lambat untuk minta maaf. Betul. Dia sangat lambat minta-minta maaf. Dia dah buat salah ni, minggu depan baru minta maaf. Kadang-kadang tak minta maaf pun. Ya, kadang-kadang tak minta maaf. Dia berlalu pergi dan dia tegur. Ibarat macam kita tengah marah-marah dia apa semua ni. Dia dah tegur dia apa semua. Dia berlalu pergi. Tak sampai 5 minit, dia rasa tak ada apa pun yang berlaku. Oh, dia jadi macam biasa. Ya, dia jadi macam biasa sangat. Sebab dia tahu cikgu nak tanah akan masuk juga kelas. Akan mengajar juga dia. So dia rasa macam tak ada keperluan. Kalau kita dulu buat salah dengan cikgu, berlari kerja cikgu minta maaf. Ya. Aku ingat lagi waktu aku dulu sekolah, tak siap kerja sekolah tu, tingkat 4, bawah kolam ikan keli. Buku terabur. Ya, lepas tu hari-hari siap kerja sekolah. Tak pernah tak miss. Takut dah buku terbang. Dah kena beli sini 20 sen. Sekarang dia macam tak siap kerja sekolah. Cikgu baling buku, cikgu yang kena. Ya, cikgu baling buku, saya repot dengan mak saya. Ha. Oh, tak pasal-pasal. Ha. Dia macam, itu yang kita cakap pasal adab tadi tu. Bila dah buat salah, sepatutnya kena minta maaf lah. Minta maaf dengan cikgu tersebut. Dia macam dia, bila dia tak minta maaf kan, dia buat pula benda tu macam berlalu pergi. Dia biarkan cikgu ni dengan perasaan marah terhadap dia. Betul. Tapi itu yang kita risau keberkatan. Saya risau berkat. Satu lagi saya risau cikgu tu pun jadi benci kat budak kan. Ya. Dia akan rasa timbul benda tu. Ya, bagi aku tak adalah cikgu tu benci. Tapi cikgu tu dah jadi fade up. So cikgu tu abaikan dia lah. Dia macam ibarat macam ni lah. Kau jadi cikgu, kau dah guna cara yang pertama. Tak berjalan. Kau buat pula cara paling mudah, cara kedua. Tak jalan juga. Kau buat cara ketiga, keempat, kelima, sampailah cara ke-40. Tak jalan juga. Tak jalan juga. Dia jadi satu masa, ikut mu lah. Dia jadi bila ikut mu tu, dia macam, ikut awak lah. Itu yang bahaya. Saya tak tahu dah cara macam mana lagi saya nak bantu awak. Betul. Kalau awak sendiri tak nak bantu diri awak, saya tak tahu cara, ikut awak lah. Bila guna ikut awak tu, itu bahaya. Sebab kemenjadian budak tu. Kemenjadian budak tu kan. As kita sebagai cikgu pun, kita akan sentiasa berfikir cara untuk memudahkan. Faham. Kau tak boleh buat cara A, kita bagi cara B. Tak boleh cara B, kita bagi cara C. Tak boleh cara C, kita bagi cara D. Tapi kalau masa pelbagai cara pun tak boleh jadi, itu yang jadi macam dia akan rasa timbul. Maksudnya bukan daripada side kita sebagai cikgu, tapi budak tu sendiri yang contohnya kan. Tapi itulah kalau kita tegur, kita bagi kerja sekolah banyak-banyak, dia mengadu pula dekat parent dia kan. Parent pula, kenapa cikgu bagi anak saya kerja banyak-banyak? Kesian anak saya nak kena buat kerja banyak-banyak. Bagi kerja yang sikit pun tak siap, bagi kerja banyak lagi tak siap. Oh, pedas. Astaghfirullahalazim. Bila kena kecam aku jadi. Tak. Bukan maksud saya, saya punya pandangan seperti itulah. Maksudnya kita bagi kerja yang sikit pun tidak siap, apatah lagi kalau kita bagi kerja yang banyak. Okay. So, saya rasa kita pun dah nak berdua. Wah, dia tak nanti makin panas nanti. Bagi suhu dia tu. Jadi seram sejuk. Lepas takut jujur ni, apa, jujur je ni dia jadi macam terlalu jujur kan. Takut kena ban nanti. Episode 2 tak payah panggil kami dah. Okay, untuk makluman penonton semua, kita nak buat kesimpulan lah untuk topik kita ini, iaitu adab ke biadab. So daripada Seiman dengan Sofas lah, sebagai Seiman pula, kita nak simpulkan topik kita untuk kali ni. Okay. So secara overallnya lah kan, kita bersetuju bahawa yang kita pegang adalah untuk kemenjadian budak, kemenjadian tu murid. Point dia lah. Kemenjadian budak. So faktor utama bagi aku yang first sekali adalah akhlak, adab tu lah. Kedua bagi aku pelajaran. So macam mana kita nak bentuk ni, dia bukan hanya pada cikgu sahaja. Dia terlibat kepada semua pihak. Cikgu, ibu bapa, murid tu sendiri. So jangan ada kalau macam pihak yang
antara ketiga-tiga pihak ni jangan ada yang berlepas tangan. Apa? Contoh macam cikgu dia lepas tangan. Oh, nanti cikgu tak nak tegur kat sekolah. Nanti dekat rumah mak ayah dia tegur lah. Cik, mak ayah kat sekolah pun siapa? Mak ayah kat rumah pun siapa? Ah, busy lah, tak ada masa lah nak tu. Tak apa, kat cikgu nanti, cikgu lah yang didik betul-betul jaga anak aku ni jadi orang betul. Dengan macam tu. Dan budak tu sendiri, dia kena ada awareness bahawa apa yang dia buat ni salah, apa yang dia buat tu betul. So, nak pastikan sama ada dia jadi adab ke ataupun biadab ke, ketiga-tiga pihak ni dia kena main peranan. So, bagi aku itulah ke tu. Okay, so fast. Kita nak simpulkan topik kita. So kalau macam bagi aku lebih kurang je. Sebab kemenjadian murid tu datang daripada sekolah. Datang daripada sekolah. Tapi apa yang kita perlu adalah macam aku cakap, support each other lah. Guru tolong ibu bapa, ibu bapa pun perlu main peranan masing-masing. Ya, main peranan masing-masing. Sama juga dengan murid. Dia perlu tahu apa yang dia nak di dunia ni. Maksudnya dia kena tahulah tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia sebagai seorang murid apa. Okay. Kalau buat kesalahan, apa yang kau kena buat? Dia kena ada kesedaran seperti itu. Contoh, kau buat salah, kau perlu minta maaf. Kau jangan tinggalkan kesalahan kau tu berlarutan. Benda tu yang bahaya sebenarnya. Jadi, kau buat salah, kau minta maaf. Kau buat salah, dia takkan ada biadab tu kalau kau menjaga akhlak kau dengan baik. Sebab apa? Sebab dia orang kena ingat sentiasa. Setiap perbuatan ada akibat dia. Jadi apa-apa sahaja yang kau buat kat dekat sekolah ke, dekat rumah ke, dekat luar ke, dekat mana-mana ke, mesti ada akibat dia. Akibat yang baik atau akibat yang buruk. Jadi sebab tu kau kena pegang, kau kena sentiasa ingat, murid-murid sentiasa ingat, setiap perbuatan ada akibat. Jadi akibat itulah yang menyebabkan kau menjadi ataupun tidak. Okay. Menjadilah. Kalau tidak menjadi, tak menjadilah. Jadi kalau tak menjadi, macam biasa, tugas guru, tugas ibu bapa. Itulah sampai dia menjadi. Sampai dia menjadi. Itu je. So kami mengharapkan itu sahaja. Okay, so saya rasa clear lah untuk topik kita hari ni. Kita bincang pasal adab ke biadab kan. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah kita bincang pasal tajuk lain pula. Okay. Assalamualaikum. Bye.